Berikutnya masih di Aljazair, tapi ada yang lucu begitu ya. Fenomena lucu kala Ramadan di luar negeri ini, ada seekor kucing yang tampak melompat serta menikmati sholat Sheikh Walid Mehsas di Aljazair pada Senin 3 April. Nah, ini kita lihat tadi ya, ketika sholat tarawih yang diadakan di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq diwarnai oleh fenomena lucu. Diposting di Facebook Sheikh Walid, terlihat ada seekor kucing lucu yang melompat ke arah sang Sheikh yang sedang berdoa tarawih. Bukannya kaget, Sheikh justru membelai kucing tersebut dengan lembut selagi terus membaca ayat-ayat doa. Menurut informasi, kucing tersebut memang seringkali berkeliaran di sekitar area masjid. Hal itu pula yang menyebabkan sang Sheikh yang sedang berdoa masih dapat tenang menggendong kucing tersebut di pundaknya.